Kementerian Pertanian Kementan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sainlab, dan Teknologi Kemendikti Saintek berkolaborasi untuk mencapai target swasembada pangan sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pembekalan kabinet yang dilangsungkan di Magelang beberapa waktu yang lalu, di mana dalam kolaborasi ini, katanya, juga telah menghasilkan Memorandum of Understanding MO dengan 5 perguruan tinggi. Adapun 5 perguruan tinggi tersebut diantaranya Institut Pertanian Bogor IPB, Universitas Gajah Mada, Universitas Hasanuddin Unhas, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Syiah Kuala. Amran menilai kolaborasi antara Kementan dan Kemendikti Saintek sangat penting untuk dilakukan sebab pemerintah memerlukan teknologi baru dalam mendorong target swasembada pangan 4-5 tahun ke depan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro menyampaikan dukungannya atas kolaborasi yang sudah dilakukan. Hal ini dilakukan dalam upaya mendukung target swasembada pangan. Dia mengatakan, Kemendikti Saintek akan memberikan keleluasaan kepada dosen dan mahasiswa untuk melakukan program-program yang mendukung swasembada pangan.